Masih lainnya pemirsa, baru-baru ini jagat media sosial dihebohkan dengan fenomena air laut yang terlihat tidak menyatu alias terbelah. Nah, fenomena ini bahkan terlihat jelas dari atas jembatan Suramadu, Jawa Timur. Ya, air laut yang seakan terpecah menjadi dua warna yaitu hitam pekat dan yang satunya lagi berwarna coklat keabu-abuan ini ternyata membentuk garis panjang yang mengundang perhatian dari pada warga yang ada di sekitar sana. Penampakan air laut di bawah jembatan Suramadu Selat Madura yang terlihat terbelah dengan perbedaan warna ini viral di jagat media sosial. Di satu sisi air laut tampak hitam dan di sisi lain air berwarna coklat keabu-abuan sehingga membentuk garis yang membentang lurus. Kondisi air laut seperti ini ternyata dinamakan fenomena halocline yang dipicu adanya pertemuan air laut yang berbeda kadar air garamnya dan bisa juga terjadi akibat arus bawah air laut yang besar dan juga kerapatan air laut itu sendiri. Sudah sering terjadi, cuman kemarin skalanya agak lebih memanjang, terpantau sampai Sampang. Sampang itu sekitar 50-60 km dari sini, arah Madura. Jadi ini fenomena halocline. Fenomena halocline sontak membuat warga yang melintas di jembatan Suramadu berhenti sejenak untuk mengabadikan fenomena gradasi air laut ini. Dan video viral ini pun berhasil menyedot komentar warganet. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.